itulah kenapa kita sangat support dan sangat berterima kasih pada Perpustakaan Nasional bagaimana kita didukung untuk mengembangkan perpustakaan kita. Dan saat ini sudah ada 300 perpustakaan di Kementerian Kesehatan. Tidak hanya di pusat, tapi juga di Botekes, di rumah sakit, dan juga di KKP, semua ada. Nanti ke depan yang tadi diinginkan juga oleh Pak Deputi, gimana perpustakaan ini juga bisa digunakan oleh masyarakat. Selama ini kan masih di lingkungan kita. Ke depan kita harus bisa gunakan masyarakat, termasuk mereka-mereka yang sakit dengan sakit. Itu, jadi sebagai besar, ini aja sangat luar biasa. Dan kita harap mereka dukung supaya perusahaan nanti menjadi bagian dari kehidupan kita.